Bakti sosial TNI yang digelar oleh anggota TNI Kodim 0814 Jombang dengan membagi sembako kepada tukang becak yang ada di Jombang. Bakti sosial dengan cara membagi sembako dibawa menggunakan mobil keliling kota mencari tukang becak yang ada. Anggota menyusuri jalan raya di mana ada tukang becak lalu berhenti dan diberi paket sembako. Tampak para tukang becak yang mendapatkan bingkisan pada sembako ini merasa senang, bahkan ada yang hormat ala militer. Salah satu tukang becak mengaku senang mendapat bantuan sembako tersebut. Lantaran untuk mencari penumpang sulit sebab sepi penumpang. Sembako yang diterima ini akan dibawa pulang untuk diberikan ke keluarganya. Gimana perasaannya Pak dan mendapatkan ada bantuan sosial ini Pak? Ya saya merasa senang ya Pak. Ya maklum becak itu kadang-kadang narik, kadang-kadang enggak. Dengan bantuan ini bisa tertolong Pak. Keluarga bisa makan. Ya, alhamdulillah ya Pak. Alhamdulillah. Memang untuk narik becak sendiri gimana Pak? Waduh sepi Pak. Sepi. Jadi ada bantuan ini tertolong Pak. Terima kasih banyak. Sementara itu Sersan Kepala Romli Staf Teritorial Kodim 0814 Jombang mengatakan kegiatan tersebut sengaja digelar sebagai kepedulian TNI kepada masyarakat guna membantu meringankan beban ekonomi para tukang becak. Untuk kali ini sedikitnya sebanyak 100 paket sembako yang dibagikan kepada para tukang becak. Diharapkan semoga bantuan tersebut bisa meringankan beban ekonomi mereka. Untuk aksi sosial ini yang dilakukan oleh Kodim 0814 Jombang dengan harapan dalam rangka PTKM yang sedang berlangsung ini bisa membantu masyarakat terutama para yang becak, para bapak-bapak becak untuk membantu meringankan kehidupan mereka. Berapa yang dibagikan ini? Untuk hari ini kita membagi 100 paket sembako yang kita sebar di sekitar lingkungan Kota Jombang.